Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, pada minggu lepas kita sudah belajar ungkapan kuadratik. Rumus amnya adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, untuk membuat graf fungsi kuadratik, kita kena tahu apakah rumus am untuk fungsi kuadratik. Okey, rumus am fungsi kuadratik adalah sama sahaja dengan ungkapan kuadratik, cuma kita tambah sahaja fungsi di depan. Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah dengan c. Ini adalah rumus am fungsi kuadratik. Okey, jadi sama sahaja. Okey, so bentuk graf fungsi kuadratik, dia ada dua sahaja bentuknya. Sama ada bentuk senyum, ataupun bentuk masam. Okey, macam mana kita nak tahu graf kita tu bentuk senyum ataupun bentuk masam? Okey, nak tahu bentuk senyum atau bentuk masam, dia bergantung kepada nilai A. Nilai A. Okey, nilai A tu yang mana satu? Okey, nilai A ni nombor yang bersama dengan nombor yang bersama dengan kuasa tertinggi yang kat sini, iaitu kuasa 2. Contoh ya. Okey, 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 8. Okey, so nilai A di sini adalah nombor 2. Ini adalah A. Okey, contoh lagi. Saya bagi fungsi kuadratik. Negatif 1 per 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 4. Okey, mana satu nilai A di sini? Nilai A ialah negatif 1 per 2. Nilai A itu nilai yang bersama dengan pembalik ubah yang mempunyai kuasa yang tertinggi, iaitu 2. Okey, so macam mana kita nak tahu graf kita tu sama ada senyum ataupun masam? Okey, so tengok kat sini. A lebih apa ni? Kalau A simbol yang macam ni, kita tak pandai baca, kita letak 1 di depan. Okey, macam B kan? Maksudnya A lebih besar daripada 0. Okey, kalau A lebih besar daripada 0, maksudnya nilai apa A tu? A tu maksudnya nilai 1, 2, 3. Okey? 1 per 2. Okey? Ini adalah lebih besar daripada 0. Okey. Manakala kalau graf yang mempunyai bentuk masam ni, okey, dia kata A ni lebih apa ya? Okey, tambahkan. A bentuknya macam, okey, kita nak macam mana? Kita masukkan, kita letakkan 1 di depan. Oh, nampak tak macam K? Okey, so maksudnya A lebih kecil daripada kosong. So A kalau lebih kecil daripada kosong tu, berapa nilai dia? Nilai dia, okey, nombor A tu mesti ada negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 1 per 2, ini nilai untuk nilai A lah, dan seterusnya. Negatif 10, okey, itu adalah A lebih kecil daripada 0. Okey, boleh. Kalau ingat, A kalau lebih besar daripada 0, bentuk grafnya adalah senyum. Manakala kalau A lebih kecil daripada 0, bentuk grafnya adalah masam. Okey, kita tengok contohnya. Okey, contoh yang pertama diberi fungsi kuadratik sama dengan negatif 1 per 2x. Okey, negatif 1 per 2x. Okey, tolak 4x kuasa, ini x kuasa 2 ya, tambah 2. Okey, dia nak minta kita tentukan apakah bentuk graf untuk fungsi kuadratik ini. Okey, so macam mana kita nak buat? Untuk kita mengetahui bentuk graf, okey, kita kena cari nilai A dulu. Kita kena pasti nilai A dulu. Dekat sini, mana satu nilai A dia? Nilai A dia adalah bersamaan dengan, yang bersama dengan pembalik ubah yang mempunyai kuasa tertinggi, iaitu X kuasa 2. Ini adalah X kuasa 2 ya. Okey, so X kuasa 2 nombor di depannya adalah apa?
negatif 1/2 kan. So nilai dia kat sini masukkan sekali dengan negatif, negatif 1/2. Oh, pada fungsi graf fungsi ini, pada fungsi kuadratik ini, nilai A dia adalah negatif. So bentuk grafnya adalah bentuk masam. Kan, awak ingatlah, kalau kita ni sentiasa berfikiran negatif, kita kan tak ada masalah, maksudnya negatif perasaan kita, kita akan masam kan, mulut kita pun akan macam inilah bentuknya. Okey, cuba tengok soalan yang kedua. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Okey, apakah bentuk graf untuk fungsi kuadratik, ini? Okey, apakah nilai A dia? Nak buat graf, nak buat bentuk graf, mesti tahu nilai A. Apakah nilai A dia? Nilai A dia bersama dengan X kuasa 2. Masalahnya, okey, X kuasa 2 ni depan dia tiada nombor, betul? Ingat lagi pada pembelajaran pada minggu lepas, kalau X kuasa 2 sahaja tiada nombor, maksudnya 1X kuasa 2. So, nilai A dekat sini adalah nilai 1. Positif ke negatif? Positif. So, kalau positif, bentuk grafnya adalah senyum. Okey? Dan soalan yang ketiga diberi negatif 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Okey. Apakah bentuk graf untuk soalan yang ketiga ini? Okey. So, nak buat bentuk graf, kita kena cari nilai A. Kena kenal pasti nilai A. Okey. Apakah nilai A di sini? Nilai A di sini adalah negatif 2. Sebab negatif 2 ni bersama dengan pemboleh ubah yang mempunyai nombor kuasa tertinggi. So, negatif kan? Okey. Negatif 2. So, kalau nombor ini adalah negatif, so bentuk grafnya adalah masam. So, awak kena ingat, kalau nilai A dia positif, bentuk grafnya senyum. Kalau nilai A tu adalah negatif, okay, bentuk grafnya adalah masam. Okey? Seterusnya. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada, okey. Apakah titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik? Okey, tadi kita dah belajar kan? Okey, kalau A itu adalah positif. Okey, A itu positif. Grafnya macam mana? Senyum. Kalau A itu adalah negatif, grafnya masam. Okey, daripada graf ini, kita boleh juga mencari daripada graf ini mempunyai titik maksimum ataupun titik ni minimum. Okey, macam mana kita nak tengok? Okey, cuba tengok pada graf yang pertama. Okey, pada graf yang pertama diberi bentuknya masam. Betul? Bentuknya masam. So, kita tahulah pada graf yang pertama ini nilai A dia lebih kecil daripada kosong. Okey, so daripada sini juga, okey awak tengok eh, bila kita lakarkan macam ni, okey, di puncak tertinggi ini, okey, ada tanda pangkah kat sini, ini adalah titik maksimum. Berada tinggi kan? Ini adalah titik maksimum. Okey, titik maksimum. Dan titik maksimum ni juga adalah, okey, dia adalah penanda untuk paksi simetri. Okey, di sini juga eh, ini adalah titik maksimum. Dan bila kita gariskan, pada titik maksimum straight, okey, ini merupakan paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik. Paksi simetri tu apa? Paksi simetri tu adalah pembahagi dua. Maksudnya kalau kita lipat, okey, sebelah kiri dan kanan ini dia akan bertindih. Okey, ini adalah dia titik maksimum, dan titik maksimum ni bila kita gariskan dia merupakan paksi simetri. Okey, so untuk kalau A lebih kecil daripada kosong, paksi titik maksimumnya berada di atas. Okey, dan titik maksimum ni juga adalah satu garis. Kalau kita gariskan dia merupakan paksi simetri.
Okey, dan cuba tengok pula pada graf yang kedua. Pada graf yang kedua ini, kita tengok bentuknya senyum, betul? Grafnya senyum. Okey, so kalau senyum, kita tahulah graf ini merujuk kepada A lebih besar daripada kosong. Okey, so bila kita lakarkan ni macam senyum, okey, di bawah sekali tu, okey, kat sini, yang saya tanda pangkah kat sini, ini kita panggil titik minimum. Okey, pada X kat sini, ini adalah titik minimum. Maksudnya, ini adalah berada dekat tengah-tengah kat sini, yang berada di bawah. Okey, dan titik minimum ini adalah bila kita gariskan straight daripada titik minimum, dia melalui garis ni melalui titik minimum, okey, garis straight, ini merupakan paksi simetri. Paksi simetri itu apa dia? Paksi simetri itu adalah pembahagi dua. Okey, apabila kita lipat kita lipat sebelah kiri dan kanan, dia akan bertindih garisan itu. Okey, ingat paksi simetri itu dia melalui titik maksimum ataupun titik minimum. Okey? Seterusnya. Okey, kita tengok latihan. Kita tengok latihan. Okey, praktiskan diri 1.1B. Okey, kat sini saya bagi dua soalan saja. Okey. Soalan yang pertama, tentukan graf fungsi kuadratik yang berikut sama ada senyum ataupun masam. Okey. So dia suruh kita tentukan sama ada senyum atau masam sahaja graf fungsi. Okey. Soalan A. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Okey, ingat lagi tak kita nak, macam mana kita nak tahu bentuk yang senyum atau masam? Okey, kita kena pasti nilai A. Okey, dekat mana nilai A? Nilai A ni yang berada di depan. Kalau awak masih ingat pembelajaran pada minggu lepas, okey, kita belajar macam ni kan. A x kuasa 2 tambah B x tambah dengan C. Okey, A tu berada dengan x kuasa 2. So dekat sini x kuasa 2 ni depan dia tiada nombor, betul? Okey, kalau tiada nombor maksudnya apa? Maksudnya dekat depan ini adalah 1 x kuasa 2. So 1 maksudnya A tu positif atau negatif? A tu nilainya adalah positif. So kalau positif bentuknya macam mana? Bentuknya adalah senyum. Okey, manakala pada soalan B, gx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tolak 4. Okey, so kita cari nilai A. Mana nilai A dia? Nilai A ni yang berada dengan kuasa tertinggi iaitu x kuasa 2. Masalahnya, x kuasa 2 ni depan dia negatif. Okey, jadi apakah nombornya? Nombornya kalau ada negatif saja, ini mewakili negatif satu. Okey, negatif satu. Okey, jadi apakah nilai A dia? Positif ke negatif? Nilai dia adalah negatif satu. Okey, negatif. Okey, apakah simbol, apakah bentuk graf untuk graf fungsi yang negatif? Okey, kalau negatif, bentuk grafnya adalah masam. Okey, seterusnya soalan tentukan nilai titik maksimum dan atau titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Okey, so ada satu soalan ada dua jawapan lah dia nak. Dia nak apa? Yang pertama, dia suruh kita cari titik maksimum dia. Okey, titik maksimum. Titik maksimum maksudnya nilai koordinat dia. Nilai X, Y. Dan dia suruh nyatakan persamaan paksi simetri. Yang kita tahu, paksi simetri ni dia melalui pada paksi X. X sama dengan berapa? Okey, so dekat sini diberi soalan A. Diberi grafnya adalah graf senyum. Okey, so kalau graf senyum, dia dekat bawah ini adalah titik minimum. Okey, so dekat sini kita tulis, okey, titik minimum. Okey. Apakah titik minimum pada graf A? Okey. So, inilah kita tengok kat tengah kan. Awak boleh rujuk pada buku teks. Okey, awak ambil pembaris. Okey, awak garis. Okey, bila garis ke atas. Okey,
ini adalah nilai x, manakala x bila kita pergi ke sebelah kiri, okey. Ini adalah nilai y. Okey, letakkan dia dalam titik koordinatlah xy. Okey, so x berapa? 4 dan y dia berapa? Negative 15. Ini adalah titik untuk nilai titik minimum. Okey, kita kena cari dekat tengah-tengah, dekat bawah ni yang tengah. Dan kita tengok nilai X dia dengan nilai Y dia. Okey, kemudian apakah paksi simetri? Paksi simetri ni kalau awak ingat tadi, okey, dia melalui pada titik koordinat. Okey, dia melalui pada titik minimum ataupun maksimum. So, gariskan. Okey, so dia melalui pada empat, pada paksi X kan. So paksi X kat sini dia ada 4. So paksi simetri dia, paksi simetri adalah X sama dengan 4. Okey, seterusnya pada soalan B. Soalan B, bentuk grafnya adalah masam. Okey, masam, dan kita tahu kalau masam dia mempunyai titik maksimum. Okey, titik maksimum. Okey, titik maksimum dia bersama dengan berapa? Kena cari nilai X dengan nilai Y. Okey, so kat tengah-tengah ni lah, atas ni kat tengah. Ini adalah maksimum. Awak ambil pembaris, okey. Tengok kat bawah tu. Oh, dia melalui tengah-tengah. Antara 2 dengan 4 kan? Okey, so kat tengah-tengah ni 3 lah. Okey, awak kira lah balance kat tengah-tengah tu. Okey, kemudian untuk X 3, manakala untuk Y adalah, tak ada cikgu, tapi awak kira lah dekat sini dia akan dapat, awak akan dapat dalam kat sini 13, ok, 0.5. Ok, awak kena buat perkiraan lah dekat sini sedikit, ok. So, X adalah 3, manakala Y adalah 13.5. Okey, inilah titik maksimum dia. Okey, macam mana pula dengan persamaan paksi simetri? Ingat, paksi simetri tu dia melalui titik X sahaja. Okey, so paksi simetri dia kita ambil nilai X. Okey, so paksi simetri kat mana ni? Straight melalui titik maksimum, straight ke bawah. Okey, so nilai dia berapa? Nilai dia 3. So X sama dengan 3. Okey, soalan C. Soalan C, okey, grafnya adalah bentuk senyum. Okey, so dekat mana dia punya, kalau senyum, ya Allah Akbar, ini adalah masam. So, kalau masam, ini dia mempunyai titik maksimum dekat atas ni. Masam minta maaf. Okey, so masam, titik maksimum. Okey, berapakah titik maksimum dia? Okey, kita gariskan. Tak ada nilai pada paksi X kan, tapi diberi kat sini. Okey, dekat ujung ni dia kata -4, 0. -4 ni mewakili X, 0 ni adalah Y. Kan? So kat sini maksudnya kita tahu dekat sini adalah -4. Okey, jadi awak kena kiralah sikit. Okey, berapa ni? Okey, kat sini kita kita boleh tahu dia adalah -2. Okey, tengok pula pada paksi Y, straight kat sana, -4. So, X -2, Y sama dengan 4. Apakah paksi simetri untuk graf ini? Paksi simetri, ingat, dia melalui titik maksimum atau minimum, tak garis straight. Okey, melalui apa? Melalui -2. X sama dengan -2. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah soalan D. Okey, dia suruh, ini gambarnya adalah gambar senyum. So, senyum ini adalah titik minimum kat tengah ni. Okey, ini adalah minimum. Titik minimum. Apakah nilai titik minimum? Okey, masalahnya pada graf ini, dia tak bahagi. Pada paksi ni nilai, okey, tapi dia bagi koordinat.
koordinat kat sini kan 4, 3. Maksudnya 4 ni mewakili X, 3 ni mewakili Y. So X, so maksudnya kita garis kat sini. Oh, bawah ni 4. Okay, dan bila kita awak tengok betul-betul, awak teliti kan. Okay, X ni melalui kat sini kan. Okay, kat tengah-tengah ini adalah mewakili 2. Okay, 2. Macam mana pula cik? Macam mana pula ni pada paksi Y? Pada paksi Y awak tengok eh, kat sini dia bagi 0, 3. X mewakili 0, Y sama dengan 3. Dekat sini adalah nilainya 3. So kita bandingkan dekat bawah, awak tengok pada buku teks. Okay. So dekat sini kita tahu nilainya adalah negatif 2. Okay. Jadi apakah nilai paksi simetri? Paksi simetri titiknya adalah melalui, kan ni awak tengok, melalui X kan. Okay. So X sama dengan 2. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga awak dapat fahamlah apa yang kita belajar pada hari ini. Okay, terima kasih.